Dari sekolah? SDN 139 Sukarasa. Kalau ini namanya? Wami. Kalau ini namanya? Gesit. Siapa? Gesit. Ya. Ibu? Bu Atik. Bu Atik, guru? Iya. Oke. Ini namanya? Orang tua dari Cherry. Oke, Bu, dari orang tua. Bagaimana Ibu tanggapan tentang film Tegar? Keren banget filmnya, banyak pesan nilai moral-moral untuk anak-anak juga. Motivasi anak-anak bagus banget. Iya, iya. Anak-anak senang kira-kira, Bu? Senang banget, sampai dari tadi nangis terus sama anak. Iya. Iya, kalau menurut Ibu guru gimana? Pesan moralnya banyak, kemudian menumbuhkan karakter, memotivasi. Kemudian terutama untuk sebagai orang tua juga ya, Pak ya, berarti kita tuh harus tidak membatasi kasih sayang untuk anaknya seperti apa. Gitu. Gimana tadi setelah nonton film Tegar? Seru, filmnya bagus. Bagus. Apa kira-kira yang bisa diambil manfaatnya setelah nonton film Tegar? Mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur ya. Iya. Oke. Gimana tadi? Saya tanya dulu, nangis enggak tadi? Nangis. Iya, air matanya masih kelihatan tuh. Iya, apa yang membuat terharu? Tegarnya, mamanya, terus kakeknya, paling sedih yang kakeknya. Iya, apa yang kira-kira bisa diambil manfaat dari film ini? Sama, tadi harus bersyukur, terus apa ya? Jangan iya. Kekurangan. Jangan ngebully. Iya. Iya. Kalau menurut kamu gimana? Gimana? Terus? Belum pasti bisa juga menjadi Tegar. Iya. Oh gitu. Ya istilahnya dengan keberadaan Tegar seperti itu mesti harus kita ambil manfaatnya ya. Iya, nangis gak tadi? Nangis. Oke, terima kasih SDN. Oke, makasih semua. Kamu kan ibunya. Saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma gak siap kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. 1, 2, 3. Satria Tegar Kayana. Prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia. Punya rumah besar. Ada kolam renangnya lagi. Woi, Mam. Gak usah deket-deket sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak. Semuanya buat Tegar, bukan buat Wija. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia.